Halo guys, balik lagi di channel YouTube Agung Swasono. Kali ini aku akan ngajakin kalian keliling di kebun belakang ya. Di kebun belakang tempat tinggal yang aku sewa di Subang nih. Kebetulan di sini ada surganya tanaman, guys. Ada bermacam-macam tanaman yang lagi hits di tahun 2020 dan 2021 nih. Aku nggak tahu lengkap ya jenis-jenisnya, cuman beberapa aja yang tahu. Ada philodendron sama aglonema ya, dan ada janda bolong nanti guys ya, nanti saya tunjukin ya, gitu. Ada sirigading juga di sini. Dan berbagai macam jenis tanaman-tanaman yang lain. Tuh. Bagus ya. Ini ada tanaman bunga sepatu tapi belum berbunga ya. Ini kalau orang sini nyebutnya kuping apa? Kuping gajah ya. Tuh bagus-bagus kan, berbagai macam aglonema, gading sirih ya, atau sirih gading, philodendron ya. Ini ada gelombang cinta guys, yang dulu sempat viral dan mahal nih guys. Yong bos sedang ada di kebun bunga, wes belakang rumah. Ini cemara udang, guys. Luar biasa, ada cemara udang di sini. Nah, ini maskotnya, guys. Janda bolong. Wah, mahal ini. Tuh. Kenapa disebut janda bolong? Karena daunnya ini berlubang-lubang, guys. Tuh, lubang tuh. Ya, ini lubangnya asli ini, bukan buatan. Ini asli tuh, asli kan. Mahal ini, guys. Jadi ini ada pohon mangga dikelilingi oleh berbagai macam tanaman hias guys ya. Ini pohon mangga ini. Ada pandan juga tuh, daun pandan ya. Ini
ini ada cabai, orang Sunda bilangnya cengek ya. Ini nggak tahu ini jenisnya apa ini. Ini mawar guys, tapi udah nggak berbunga. Belum waktunya berbunga ini. Tuh ini mawar ini. Nah, ini bunga Kamboja. Dan berbagai macam Maglonema, sirih gading maupun Philodendron. Mahal ini guys. Ini tanaman bunga kenanga. Nah, ini tanaman bunga kantil, guys. Nah, ini yang disebut bunga kantil tuh ini nih. Bagus kan? Ini satu lagi nih. Nah, ini satu lagi guys, bunga kantil. Nah, ini ada yang merambat guys. Ini pohon jeruk, guys. Jeruk nipis. Udah berbuah, guys. Banyak, guys.
ada jamur juga nih. Nggak tahu jenis jamur apa ini. Tapi bagus. Tapi bagus nih. Kalian berminat untuk membeli, silakan hubungi saya, nanti saya hubungkan dengan pemiliknya.